bukan karena adanya kekerasan. Syok. Hasil otopsi telah keluar soal Teddy laporkan Rizky Febian ini, kata Sule. Hasil otopsi Lina Zubaida telah keluar dan dipastikan mantan istri Sule itu meninggal karena berbagai penyakit yang dideritanya, bukan karena dugaan kekerasan atau peniadaan terhadapnya secara terencana, seperti yang telah dilaporkan oleh sang putra Rizky Febian. Saat ini kemungkinan Teddy suami Lina memperkarakan laporan tersebut ramai beredar. Pasalnya sejak Lina meninggal, nama Teddy kerap disangkut-pautkan sebagai pihak tertuduh, meski sejatinya laporan Rizky Febian tak menyebutkan satu nama pun. Ya, kalau dilaporkan balik enggak apa-apa, itu hak dia. Toh di situ laporan polisi enggak cantumkan nama. Ibaratnya kepengintahuan itu bukan berarti menuduh langsung siapa orangnya, tegas Sule. Ditegaskan Sule, saat ini putranya Rizky tidak risau. Iki santai-santai, enggak gelisah. Karena bukan tujuan Iki melaporkan, bukan apa-apa, karena keingintahuannya saja. Karena selama hidup Iki enggak tahu penyakit mamanya apa. Mungkin putrinya tahu karena Lina sering bicara sama putri, jelasnya. Pemilik nama Inti Sutisna ini menegaskan bahwa laporan Rizky ke Mapolrestabes Bandung sudah disetujui semua pihak, termasuk keluarga Lina serta putri sendiri. Kalau putri menerima apapun, kan laporan izin sama putri. Putri mempersilahkan kepada keluarga kalau ada kepengintahuan, tidak bilang iya, tidak bilang enggak, ungkapnya. Sule menjelaskan, dengan otopsi ini kita semua sudah jelas. Dengan kejadian ini memberitahu kepada semua bahwa sudah enggak simpang siur. Intinya pihak keluarga begini begitu kan sudah jelas seperti ini. Kalau tidak dibuat begini kan ada kecurigaan, supaya tidak ada kegaduhan anak-anak dan keluarga, pungkasnya. Itulah guys pendapat Sule, tangkapan Sule apabila nantinya Teddy merasa tak terima melaporkan balik atas laporan Rizky Febian karena namanya, karena dirinya merasa tersudutkan. Walaupun senyatanya yang namanya Rizky ketika melaporkan atas meninggalnya sang bunda tak menyebut siapapun sebagai terlapor. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.